Okay, so itu adalah teknologi baru tentang penyumbatan dalam saluran darah atau pembuluh darah. Tapi kami juga bisa mendapatkan penyumbatan pada katup jantung. Katup jantung bisa bocor, okay, atau ada penyumbatan. Katup jantung adalah pintu daripada satu ruang di jantung kepada ruang yang lain, atau bilik di jantung kepada bilik yang lain. Tapi bila seseorang itu semakin tua, dia akan ada kalsium atau kalsifikasi atau pengapuran kepada katupnya. Ini adalah masalah untuk banyak orang yang umurnya lebih dari 70 tahun. Untuk orang seperti itu, kerana mereka lebih tua, mereka tidak mendapatkan peluang untuk membuat operasi kerana risikonya sangat tinggi kerana mereka tua. So untuk pasien-pasien itu, kami sudah menggunakan satu teknologi baru, memasang cincin di dalam katup jantung yang tidak berfungsi. Ya, cara seperti dengan cincin. Tapi yang ini tidak bisa dibuatkan dari tangan. Kami mesti menaruh kabel daripada paha atau kaki. Okay. So namanya adalah tabi. Ini transcatheter aortic valve implantation. Nama panjang. Okay. Tapi dengan cara ini, kami bisa masang cincin seperti ini atau katup cincin yang ada katup di dalamnya, di dalam katup yang lama, okay, untuk membukakan. Banyak pasien, 30% pasien yang ada penyumbatan dalam katup aorta tidak mendapatkan bedah atau pembedahan kerana risikonya terlalu tinggi. So untuk pasien-pasien itu, terutama bila mereka umurnya lebih daripada 80 tahun, kami menggunakan teknologi ini. Tapi dalam tahun yang akan datang, mungkin dalam 5 tahun atau 10 tahun, kami akan menggunakan teknologi ini untuk semua orang yang ada penyumbatan pada katup jantung. Tapi kerana ini teknologi baru dan kami buat banyak research tentangnya, dan saya sudah belajar tentang ini juga 8 tahun lalu di Jerman juga, kami tidak menggunakannya untuk semua orang. Tapi kalau katupnya rosak seperti ini, kami boleh memasang satu cincin di dalamnya dan memasang satu katup yang baru juga. Mungkin kamu semua di sini tidak pernah lihat teknologi ini. Ini pembuluh darahnya, ini katup yang rosak yang tidak bisa buka dengan betul. Ini adalah stent atau katup yang baru, atau kami boleh bilang cincin juga dalam katup jantung. Dia dibukakan dan sesudah itu dia berfungsi seperti normal. Ini teknologi baru dan mungkin ini mahal juga, yang sangat mahal. So untuk banyak orang ini sangat terlalu mahal, dua kali lebih mahal daripada pada bypass normal. Karena katup ini saja sangat mahal juga. Nah, ini prototip yang sudah jadi kebenaran atau reality sekarang. Ya, 3 tahun lalu kami tidak bisa menggunakan teknologi ini walaupun saya sudah belajar tentang. Tapi sekarang kami buatkan beberapa seperti ini di Singapura. Dan dia berfungsi seperti katup yang normal. Dan apa yang paling penting adalah sesudah ini, tidak ada bekas operasi besar. Satu titik di sini saja, satu di sini di kaki. Kami tidak bisa menggunakannya daripada tangan kerana mungkin dalam 20 tahun kami akan ada teknologi itu. Tapi sekarang, kerana dia lebih tebal, mesti dibuatkan daripada kaki. Seperti cara lama untuk kateter. Dengan cara kateter juga, kami boleh merawati tekanan darah tinggi. So, dengan kateter kami boleh merawati banyak-banyak penyakit, okay? Katup jantung, penyumbatan pada saluran darahnya juga. Dan kalau seorang itu ada darah tinggi dan walaupun makan beberapa obat dia tidak turun, masih tinggi, ada banyak di sini juga yang ada masalah seperti itu, ya. Walaupun makan obat tekanannya tidak turun, kami bilang ini adalah resistant hypertension, hipertensi yang tidak ada efek bagus dengan obat.
untuk pasien-pasien ini, kami boleh menggunakan satu kateter. Ini adalah ginjal, ya. Kebanyakan tekanan darah datang daripada masalah ginjal. Okay. Saraf di sekitar ginjal, ini adalah saraf-sarafnya. Atau kerana ada masalah pada ginjal. Sedangkan cara ini, saraf-sarafnya bisa dibakar dengan sistem listrik. Ya. 30 tahun lalu, atau lebih dari itu, satu sebelum kami ada obat-obat yang sangat bagus, 30-40 tahun lalu, mereka membuatkan operasi, okay, di Eropah dan di Amerika Serikat dan gunting saraf-saraf di sekitar itu. Tapi pasien-pasien itu tidak bisa bangun daripada tidur kerana sesudah gunting itu tekanan darahnya sudah terlalu rendah. Okay, so kami sudah tidak menggunakan cara itu. Tapi sekarang beberapa tahun sesudahnya kami ada teknologi baru untuk membakar bukan semua tapi sedikit daripada saraf-saraf itu supaya kami boleh mengurangkan tekanan darah lebih dari 30 mm kubik. Dengan cara ini adalah saraf-saraf di sekitar ginjal. Dengan bakarnya dengan kateter seperti itu, kami boleh menurunkan tekanan darah. Sekarang kami menggunakan teknologi ini untuk pasien-pasien yang tidak ada efek dengan obatnya. Tapi dalam 5 tahun, 10 tahun, kami akan menggunakan teknologi ini untuk kebanyakan pasien juga. Tapi kami mesti ada data yang bagus juga sebelum mulai menggunakan teknologi itu. Ini untuk semua orang. Okay? So ini adalah Adian atau Vinod Innovation. Dan saya sudah buat ini untuk beberapa pasien di Singapura juga dengan pengalaman yang bagus. Kerana tekanan darahnya sudah turun. Ini caranya, ya. Dan tekanan darahnya sudah turun. Okay. Oh, okay. I took out the other one. Okay. Tekanan ini sudah turun lebih daripada 30 mm mercury. Kamu semua tahu kan, tekanan darah mesti kurang daripada 140 over 90. Sistolik 140, diastolik 90. Tapi ada banyak pasien, walaupun mereka menggunakan 3 obat, tekanan darahnya masih tinggi. Untuk pasien-pasien ini menggunakan teknologi ini juga. Okay. Tapi mungkin dalam 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, kami bisa menggunakannya untuk pasien-pasien umum juga untuk menurunkan tekanannya. Okay. So, saya sudah menerangkan tentang penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, teknologi yang baru yang kami ada untuk penyebatannya, dan juga tentang teknologi baru untuk merawati katup jantung, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan juga tentang satu cincin atau stent yang baru yang bisa mencair ke dalam badan. Dan dia mencair dan menjadi air dan carbon dioxide saja. So, sangat aman. Kami juga ada beberapa teknologi yang baru yang lain. Mungkin lain kali bila saya ada kesempatan atau peluang untuk memberikan presentasi di tempat yang lain di Padang, saya akan tunjukkan teknologi-teknologi yang lain yang ada juga untuk merawati jantung dan seluruh tubuh juga. So, ini adalah saya dengan bapak saya. Kami bekerja bersama-sama, ya. Dan mungkin betul kami ada satu faktor keturunan. Kedua-dua kami merawat jantung orang. Okay? Dan ini adalah pasien saya, umurnya 35 tahun. Seluruh keluarga yang ada penyebatan juga. Sesudah serangan jantungnya, kami sudah memasang 6 cincin waktu itu. Banyak-banyak penyebatannya. Dia sudah kurang berat badan dan sudah kurang 17 kilogram. Dia bilang, ini dari majalah Seriksan, dia bilang, heart attack saved my life. Setelah menyelamatkan nyawanya. Kalau dia tidak ada heart attack itu, dan dia tidak merawatinya dengan betul waktu itu, mungkin dia tidak akan hidup hari ini. Okay? So, dengan itu saya mau mengucapkan terima kasih kepada anda semua. Thank you. Jadi saya lihat di sini ada beberapa poin yang sangat menarik bagi kita, yaitu penemuan yang terbaru. Mungkin Pak Wirako pernah stand ya, pernah ya, di Penang ya. Ya,
Tapi ini skype-nya yang paling terbaru, yaitu stand masuk dari tangan. Nah, ini suatu penemuan yang paling baru dari Dr. Dennis. Ya. Mari kita tepuk tangan buat Dr. Dennis ya. Jadi nggak salah saya bilang tadi, masa faktor genetik itu bukan merugikan, malah menguntungkan saya bilang. Dan ayahnya seorang dokter spesialis jantung, dan anaknya malah lebih pintar lagi, ya kan? Sudah bedah super spesialis lagi, ya kan? Nah ini faktor genetik sangat menguntungkan lah, salah satunya. Oke, saya lihat di sini juga ada beberapa catatan. Dokter, saya mungkin mendahului aja sebelum kita masuk tanya jawab sebagai pemancing. Banyak asumsi, masa katanya sleep up itu katanya tidurnya pulas, dokter. Dan kebanyakan terjadi pada orang yang agak gemuan, ya, obesitas ya katanya, ya. Apakah itu memang paneo yang wajar atau salah? Ya maksudnya itu asumsi lah. Asumsi. Ya. Ya, kebanyakan orang yang ada penyakit jantung ada juga sleep apnea. Banyak orang yang ada kegemukan badan mungkin akan ada diabetes, tekanan darah tinggi, sleep apnea dan penyakit jantung juga. So ini semuanya datang dari satu kumpulan. Kalau seseorang itu pun bisa mengurangkan keberatan badannya, tapi dia mesti kurangkan lebih daripada 10 kilo, dia akan baik sedikit. Tapi ada banyak pasien juga yang lehernya sangat pendek, ya. Dan oleh itu, walaupun sudah kurangkan keberatan badannya, mereka memerlukan operasi. Tapi kebanyakan orang tidak juga memerlukan operasi, karena mereka boleh menggunakan satu alat, ya, untuk napas yang dan dengan alat itu anginnya akan masuk dengan betul. Dan mungkin banyak orang di sini, ya, banyak orang di sini, mungkin di Singapura dan di Padang, di Jakarta juga banyak orang ada masalah ini, tapi mereka tidak tahu tentangnya. Dan kalau kamu ngorok sedikit dan sering capek, ya, dan mengantuk-mengantuk waktu siang atau waktu sore, kamu mesti buat check up untuk sleep-nya. Saya pikir banyak di antara kita, saya yakin 99,9% pasti ngorok tidurnya, ya kan? Ada waktu kena kecapean tuh, ya biasa, ya kan? Padahal itu rupanya gawat, ya. Bukan saja pria, wanita juga. Kita ya, itu bisa dikonsultkan sama dokter ya, tenis. Ini ya. Ini adalah spesialisasi kami juga, karena saya pun ahli jantung tapi ahli tenis juga. Oke, okay. Bukan kepada pulmonolog. No, mau bisa juga, tapi saya merawat masalah pulmonologi, merawat gastrik, merawat diabetes semuanya satu sekali. Tapi kalau mau cek yang pulmonologi bisa juga. Tapi kebanyakan kali kami ingat bahwa sleep apnea sudah menjadi seperti penyakit jantung juga sekarang. Ya, yeah, it's considered as a heart problem too. Jadi jangan anggap itu enteng, ya kan? Itu harus diperiksakan, ya. Jadi dokter Dennis ini bukan cuma bedah jantung, tapi dia juga menangani segala penyakit dalam dari kita. Jadi kalau di Indonesia dikenal dengan cuma internis, ya. Tapi dia ini sudah internis, super spesialisnya bedah jantung, ya. Jadi bisa dikonsulkan sama dia. Ngapain kita capek-capek ke dokter internis untuk pergi lagi ke dokter dia? Langsung aja ke dokter Dennisnya, ya betul? Bisa. Oke. Okay. Sekarang kita beri kesempatan kepada Nyati dan Nyaso sekalian untuk tanya jawab. Sesi pertama kita buka 3 pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Terima kasih dokter. Saya ingin bertanyakan sama itu pasang ring yang bisa cair tadi berapa harganya? Yang kedua, jika ring besi ada di dalam, bisa dikeluarkan? Besi seperti cincin, Bapak. Cincin. Kalau cincin di dalam tubuh tidak bisa dikeluarkan. Kalau di sana, jadi sana semua hidup. Tapi sebelum zaman ini, sebelum tahun lalu, kami tidak ada option yang lain. Kami mesti masak cincin yang besi. Jadi biarkan di sana, dia tidak akan karat. Okay? Tidak akan karat, karena dia dibuatkan daripada stainless steel. Dan di atas cincin itu, badan akan membuatkan satu kulit yang baru. Okay?
kulit yang baru itu akan dijadikan dalam 1, 2, 3 tahun seperti itu, dan setelah itu dia fungsinya seperti normal, tapi dia tidak bisa bergerak, ya, karena dia seperti itu, ya, seperti itu scaffolding, ya. So, cincinnya mungkin dibiarkan di sana saja. Itu sebabnya kami sudah coba untuk lihat untuk teknologi yang baru. Cincin yang mencair ini akan hilang. Yang tidak perlu dicabut juga, dan kami tidak boleh cabut. Bedah bypass, bila seseorang itu buat bedah bypass, mereka tidak cabut perkembangannya. Mereka bypass saja, seperti overhead bridge, ya. Overhead bridge, I don't know how you say that. Seperti, apa itu bridge? Jembatan, ya, seperti itu. Tapi penyembatannya masih di sana, okay? Dengan bypass juga mereka tidak mencabut penyembatannya dengan membuatkan belut atau stent atau cincin. Kami tidak mengeluarkan penyembatannya juga, tapi menaruh cincin saja. Tapi dengan teknologi ini, walaupun cincinnya ditaruh, sesudah 6 bulan dia akan mulai mencair dan sesudah 2 tahun hilang. Harga 30% lebih daripada cincin yang berubah yang normal. 30% lebih. So, di Singapore, cincin yang bagus yang kami dapat daripada Amerika Serikat, harganya $4,000 sampai $5,000 untuk satu cincin, ya, yeah, Singapore, ya, yeah. Tapi kalau kami memasang beberapa, saya boleh mendapatkan diskon daripada company-nya. Coba, kami sering coba untuk menurunkan harga untuk fasilitasnya. Tapi kalau menggunakan cincin ini, dia 30% lebih, so mungkin 6,000. Dari 4,000 dia akan menjadi seperti 6,000 untuk satu cincin. Tapi cincin yang kami menggunakan di Singapura, yang kami dapat dari Amerika Serikat, harganya sama di sini, sama di sini, sama di Malaysia juga. Karena jual oleh company kepada negeri-negeri ini, so cincinnya tidak ada perbedaan. Hanya untuk prosedur, kerana dia sedikit lebih di Singapura saja. Tapi 30% lebih, itu saja. Harganya tadi kata 4,000 Singapura dolar satu. Oh, ini sudah pasang itu? No. Okey, untuk prosedurnya sangat susah untuk bilang, tapi setiap cincin harga begitu. Kalau kami menggunakan cincin baru, cincin lama, harga yang saya harga untuk pasien sama. Ya, untuk buat prosedurnya, kalau ada 6 cincin, 1 cincin, 2 cincin, prosedur untuk doktor sama, sama saja. Tapi harga cincin itu saja, satu benda itu, 30% lebih daripada cincin normal yang berubah. Jadi $4,000 Singapura satu kali pasang satu cincin, betul? 6 cincin, more 6 yeah. Kali 4. Ya, yeah. So kalau 2 cincin, 8. Begitu, ya. Yeah. Tadi itu harga cincinnya, bukan harga prosedur. Tambah lagi. Sama dengan Indonesia begitu juga. Begitu. Indonesia pertama dia bilang 100 juta, nanti selesai 180 juta. Ya, yeah, karena setiap cincinnya ada harga. Karena itu adalah seperti beli satu barang yang baru, bukan? Setiap benda itu ada harga. Jadi ya. Maksudnya Pak Wir, kalau saya nggak salah tangkap, for one product, produknya itu dipasang, itu yang Rp4.000, itu harga pokok dari pabriknya, company yang menjual stand itu, ya kan? Nanti kan ada fee dokter lagi, ada biaya rumah sakit, ada anestesi, ya. Nah itulah menggelembung jadinya menjadi besar. Tapi yang harga standnya itu, ya kan? Ya, sekitar 4,000. Ya, dan kalau kami menggunakan stent yang bagus yang dibuatkan di Amerika Serikat, di Singapura, di Amerika, di Indonesia, di Malaysia, harganya sama. Tapi ada juga stent-stent yang tidak begitu bagus, okay? Harganya akan kurang sedikit, yang dibuatkan di India, di China, di tempat yang lain juga. Ada stent juga yang tidak berubah. Stent yang tidak berubah harganya setengah atau separuh daripada stent yang berubah. Banyak pasien-pasien yang saya sudah lihat datang dari Indonesia yang sudah menaruh cincin atau buat stent. Mereka menawar dengan dokternya untuk harga, dan setelah itu bila Singapura, saya sudah lihat mereka tidak pasang cincin yang berubat. Mereka pasang cincin yang tanpa obat. Itu sebabnya dia kurang harganya. Tapi saya sudah bilang, cincin yang ada berubat, yang baru punya, yang teknologi yang paling baru mutakhir, risiko untuk mendapatkan penyembatannya kurang dari 5%.
cincin yang lama yang ada obat risiko 10% untuk mendapatkan penyebatan lagi. Tapi cincin tanpa obat risiko 30% untuk mendapatkan penyebatan. Kebanyakan orang yang menaruh cincin yang lama atau tidak, mungkin mereka perlu buat kateter beberapa kali. Jadi saya pikir yang dia bilang ini adalah produk asli, ya. Ya, this is original product yang 4.000 ringgit. Tapi ada yang katanya yang lain, ya kan? Mungkin kali dua, ada yang harganya lebih murah. Tapi dia nggak berani sebut rumah sakit apa yang pasang. Itu kira-kira, ya kan? Singapura dolar. Saya mau tahu berapa biaya kali lipat. Itu dia bilang include. Jadi waktu saya datang ke sana, saya sudah bawa uang. Dokter punya fee tidak tinggi, okay? Fee daripada hospital lebih tinggi. Untuk memasang cincin, 5.000 untuk dokter saja. Itu saja. Seluruhnya 20-30.000 semuanya tidak pergi kepada saya, pergi kepada hospital, kepada bandar. Tapi harga kami 5-10.000. Kalau sangat kompleks, kami charge sedikit lebih. Kalau dia buat 3 jam untuk banyak kompleks, 8.000 maksimum. Tapi harga yang saya tanya untuk operasi saya adalah kurang daripada harga untuk 2 cincin, 2 bendanya saja. Okay, usually how much totally for one stand? One stand hospitally and okay, Singapore agak-agak 18.000. Kira-kira satu stand in totalnya sekitar 18.000. Dengan semuanya satu stand saja. Tapi kalau dua stand, 22. Tiga stand, 26. Karena standnya, kalau memerlukan standnya yang harga mahal, equipmentnya yang harga mahal. Tapi dia memberikan jaminan produk yang dia pakai adalah original produk yang branded lah. Istilahnya kalau kita KW1, ya original produk branded. Oke, cukup Pak Wir, silakan yang belakang. Saya mau tanya, kalau saya minum kopi, jantung ini berdebar-debar sampai padaku sebentar kadang-kadang. Apa sebabnya? Ada apa? Ibu yang tanya bahwa jantungnya berdebar-debar, ya? Palpitasi. Palpitasi. Palpitasi, ya. Berdebar-debar apa ya. Sih? Ada banyak kasus untuk jantung berdebar-debar, okay? Atau karena makanan? Oh, okay, makanan. Okay. Terima kasih, Pak. Okay, saya tidak bisa dengar dari sana karena tidak begitu terang, ya. So, Ibu, kalau seseorang itu dapat jantungnya berdebar-debar, ada banyak kasus, okay? Daripada masalah tiroid, daripada minum terlalu banyak kopi, kepada masalah dengan jantung atau irama jantung yang tidak normal yang datang daripada masalah dengan otot jantung atau daripada penyumbatannya, ada banyak kasus. Itu sebabnya kami tidak boleh bilang kepada orang itu ini adalah sebab penyebab untuk anda tanpa membuatkan perawatan yang betul, tanpa buat tes-tes yang betul. Tes yang diperlukan adalah tes darah dulu. Banyak wanita yang ada palpitasi seperti ini, banyak antara mereka ada masalah tiroid juga, ya. Dengan masalah tiroid boleh mendapatkan palpitasi juga seperti itu. Ada banyak ibu juga yang mendapatkan gejala-gejala ini bila mereka mendapatkan menopause, ya, ya. So, kami mesti lihat umur pasien, lihat atau dengar dengan